Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Nur Adila, NIM 17010075. Ini adalah tugas elusidasi struktur. Spektroskopi ialah ilmu yang mempelajari untuk menganalisis spektrum, sedangkan spektrometri suatu metode analisa kuantitatif yang pengukurannya berdasarkan banyaknya radiasi yang dihasilkan ataupun diserap oleh atom dan analit. Sedangkan spektroskopi atom serapan ataupun AAS ini metode analisis unsur secara kuantitatif yang pengukurannya berdasarkan penyerapan cahaya pada panjang gelombang tertentu oleh atom logam dalam sampel. Baiklah, masuklah kita kepada sejarah AAS. Pada tahun 1955, Wals, Alkemade dan juga Milat menemukan metode analisis diaplikasikan secara umum. Pada awalnya, AAS ini ditujukan untuk mengetahui unsur logam renik di dalam sampel. Nah, AAS ini sendiri didasarkan pada penyerapan energi sinar oleh atom-atom netral dalam keadaan gas. Untuk itu diperlukannya kalor ataupun panas. Nah, alat ini umumnya digunakan untuk menganalisa logam, karena jika ion, dia akan terpengaruhi dengan adanya kalor. Bagian dari spektroskopi atom serapan ialah yang pertama sumber sinar, yang kedua sumber atomisasi, yang ketiga sistem pengkabutan, serta yang keempat sistem monokromator dan detektor yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama ialah sumber sinar. Nah, sumber sinarnya adalah lampu katoda berongga yang disebut dengan halo katoda lem atau kita biasa menyebutnya HCL. Nah, sumber sinar ini mengeluarkan radiasi resonansi dari unsur yang dianalisis, memancarkan energi radiasi sesuai dengan energi yang diperlukan untuk transisi elektron atom. Nah, HCL ini terdiri dari katoda cekung yang silinder serta anoda dari tungsten. Alternatif dari HCL ialah electrodeless discharge lamp. Nah ini nih memiliki output radiasi yang lebih tinggi sehingga biasanya digunakan untuk analisis AS dan juga SE. Oh, jadi ketika HCL tidak ada kita menggunakan EDL. Sumber atomisasi ini terbagi dua, sistem nyala dan sistem tanpa nyala. Untuk yang biasa digunakan untuk atom ialah sistem nyala. Untuk metode atomisasi ada empat. Yang pertama, atomisasi dengan nyala, di mana proses penguapan pelarut meninggalkan butiran padatan sehingga terurai menjadi atom, kemudian terurai lagi. Yang kedua adalah generasi hidrida. Untuk generasi hidrida di sini membentuk hidrida yang mudah menguap. Penguapan ini pada suhu rendah ataupun suhu kamar. Yang ketiga adalah tungku grafit. Tungku grafit ini menggunakan tabung silinder dari grafit terkompres dengan atau tanpa pelapis grafit pirolitik. Yang keempat adalah dengan metode penguapan atomisasi yang khususnya digunakan untuk merkuri. Penguapannya hanya khusus untuk merkuri. Yang ketiga ialah sistem pengkabutan yang terbagi atas tiga. Yang pertamanya pengabutan atau nebulizer yang berfungsi mengubah larutan menjadi butiran kabut. Pengabutan tipe pneumatik atau gas ini dialiri melalui lubang mulut jadi udara vakum dan menarik larutan melalui kapiler. Yang kedua adalah ruang semprot atau spray chamber yang berfungsi memisahkan partikel besar dan kecil. Partikel kecil akan menuju pada pembakaran. Yang ketiga adalah burner, fungsinya pencampuran gas asetilen dan aquabides sehingga tercampur merata dan dapat terbakar pada pematik api secara baik dan menarik. Yang keempat ialah sistem monokromator dan detektor. Nah, untuk sistem monokromator di sini berfungsi memilih atau memisahkan fraksi radiasi, sedangkan detektor berfungsi mengubah sinar yang ditransmisikan menjadi bentuk sinyal.
selanjutnya ialah alat yang terpisah dari spektroskopis atau sorotan. Yang pertama adalah tabung gas, yang kedua adalah ducting, yang ketiga adalah kompresor, serta yang keempat adalah buangan pada AAA. Selanjutnya, teknik-teknik analisis. Yang pertama, metode standar tunggal yang sangat praktis, yang menggunakan satu larutan standar yang telah diketahui konsentrasinya, kemudian absorpsi larutan standar dan absorpsi larutan sampel diukur. Yang kedua, metode kurva kalibrasi, di mana seri larutan standar dan berbagai konsentrasi absorbansi dari larutan tersebut diukur. Yang kedua adalah metode adisi standar yang sangat sering digunakan karena dapat meminimalisir kesalahan yang disebabkan perbedaan kondisi lingkungan sampel dan standar. Gangguan yang biasa terjadi adalah gangguan spektrum, kimia, dan ionisasi. Baiklah, untuk kelebihannya, yang pertama selektif dan kepekaan tinggi karena dapat menghitung unsur dalam ppm dan ppb. Yang kedua, cepat dan pengerjaan relatif sederhana. Yang ketiga, tidak diperlukan pemisahan unsur logam. Untuk kekurangannya, yang pertama analisis tidak simultan. Yang kedua, larutan cuplikan harus berbentuk larutan siap ukur dan encer. Yang ketiga, keterbatasan jenis lampu katoda dan harga yang lumayan mahal. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Thank you everyone.